Mahfuz dia berbohong lagi. Dalam darah daging dia penuh dengan apa ni darah pembohong, pemikiran pembohong dan hati bohong. Dan apa ni dakwaan yang dibuat terhadap TBS semua bohong dan tidak ada asas. Saya rasa dia nak alih pandangan orang daripada apa yang berlaku di Kedah. Di Kedah itu pun saya kira jadi puncanya kerana antara satu sama lain dua orang ni kata orang ni bohong, orang ni kata bohong, itu budaya parti mereka dan juga apa yang berlaku di Kuantan baru-baru ini. Jadi saya minta lah supaya dia tanya dalam parlimen minggu depan, saya boleh jawab. Saya takut nanti bagaimana dia dimalukan apabila isu peninju Israel masuk yang akhirnya didedahkan pada hari itu dia masuk, antaranya dikaja oleh Kerajaan Selangor dan apa ni, dan sekarang ni pun dia dah tak cakap pasal Israel kerana buah besar dah istihar dah bahawa dia nak jaga keselamatan. Kalau kita dia menang tak lama, berlaku perang di sana, dia hantar semua tentera-tentera kita. Tak lama silap-silap tentera kita ni dibawa pulang mati kerana mempertahankan Israel. Itulah yang akan diperjuangkan oleh Anwar Ibrahim dan kuncu-kuncunya termasuk Mahfuz Sopak. Mahfuz, sila tanya di parlimen. Kita akan jawab dan kita akan bertemu di sana.